Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Pok Jalur Kolaka yang terhormati pula, begitu teman-teman penyuluh Kabupaten Konawe, bahwa penyuluh Kabupaten Konawe ini ada 10 orang. Kalau kita lihat yang datang baru 8 orang, yang 2 mungkin ada yang datang sebab kami melakukan kerjaan karena ada kesibukan yang tidak bisa dikembangkan. Yang lanjut untuk kegiatan kerjaan di mana dana itu akan dipergunakan untuk membina dan pembentukan Pok Jalur masing-masing kabupaten. Jadi dana itu selama dibagi Bapak Panglima kepada penyelenggara. Setiap kabupaten Pok Jalur provinsi beserta dengan Panglima dan jajarannya datang ke kabupaten itu. Selain membuat pembinaan, dibuat juga pengadaan atau pencetakan buku upekara. Nanti dibagikan untuk masing-masing penduduk yang akan membagikan ke beberapa desa daerahnya untuk beberapa orang. Kita semuanya. Jadi pintar-pintarnya teman-teman penyuluh ini di lapangan berbagi waktu. Jadi kami mohon kepada Pak Ibu PLT agar mengerti juga situasi keadaan kita. Karena sekarang kan istilahnya apa namanya bersama dengan Primarapur. Jadi istilahnya ya mungkin ada teman-teman penyuluh yang belum menyetor laporan untuk bulan 5 ini, mohon dimaklumi karena kegiatannya istilahnya agak padat seperti itu. Artinya selain kita sebagai penyuluh memberikan dharma wacana secara tatap muka, kita memberikan juga pencerahan melalui sosial media. Ketua Komisi Desa